guys, welcome back to the rhythm. Jadi buat lo pada yang nanya kenapa gue tadi gak record EVOS, karena nih gue tunjukin dulu ya, bentar gue tunjukin. Nih, kaki gue tadi habis operasi guys ya. Jadi gue cantengan nih dua-duanya nih. Jadi lagi satu minggu lah gak boleh lepas perban. Jadi kuku gue tuh gara-gara main basket tuh jadi kayak item gitu. Terus tadi waktu operasinya ternyata jam 10 pagi guys. Jadi itu bertepatan, jadi baru kelar tuh sekitar jam setengah satu guys. Makanya gue tadi baru sempetnya pas ikut BTR doang. EVOS-nya kelewat tuh ya guys ya. Emang operasi sih guys, aduh ribet banget sumpah cok. Sekarang gue mau jalan aja kayak kakek-kakek gini guys, kagak bisa cepet-cepet anjir. Dan gak boleh kena air lagi selama seminggu. Aduh ribet banget cok, kaki gue bau busuk sini satu minggu kagak boleh kena air ya guys ya. Yaudah, tapi buat gantinya karena banyak yang bilang si Bobby ngebantai banget, kita bakal tonton dan react untuk match yang keduanya aja ya guys ya. Oke, let's go, kita langsung react aja deh, let's go. Oke, kita masuk ke match kedua ya. Oh, ternyata si Ipos ini lawannya Todak ya guys ya. Lawannya Todak, oke. Kenapa itu jalan harinya kayak begitu ya, kayak pincang gitu ya, aneh banget. Gue pengen lihat seberapa ngebantainya si Bobby kan. Katanya Bobby pro kali dia di game yang ini ya guys ya. Coba sumpah sih, ini EVOS sih kayaknya menjadi harapan besar supaya Indonesia ini bisa juara ya guys ya. Indopratnya kita harus dukung EVOS sama BTR dulu ya guys ya. Gak peduli kalian sekarang atau kayak gue pun sekarang yang apa fans RRQ, kita tetap harus dukung EVOS sama BTR ya guys ya. Karena mau gimana pun kita Indopride lah guys ya. Harus Indonesia yang juara lah, jangan sampai Filipina yang juara guys. Kesel banget gue tadi lihat tuh meta Aldous itu, gak jelas banget itu ya guys ya. Pokoknya antara EVOS atau BTR tuh bener-bener mesti mikirin banget lah counternya itu ya guys ya. Buat siapa namanya, buat lawan tuh Aldous. Cuma kayaknya kok harusnya Aldous tuh bisa dikalahin sih guys pakai Benedetta ya guys. Karena Aldous tuh gak bakal bisa mukul Benedetta harusnya guys, karena kan diimun-imun terus. Dan sekarang Aldous tuh ngebug guys, jadi kalau musuhnya gerak itu gak kena damage-nya jadinya. Oke, Cikunya dirusuk. Wow, by the way ada LG lagi ya. Oh iya, ya ampun, ada LG lagi loh guys. Orek sama Luminer kagak main ya. Ajir, seneng banget gua guys. Jadi terharu gua lihat si Josh main lagi di MSC coy. Keren. Dan kita lihat di sini LG sangat-sangat merusuh dengan diggernya ya guys ya. Wah gila. Keren kali si Josh ini guys. Buat kalian yang mau lihat gimana gue dioperasi, kalian lihat di Instagram gue aja ya guys. Karena gue update-nya di story guys, karena gak boleh di videoin sama dokternya. Kalau boleh di videoin mah gue videoin. Jadi gue cuma kayak story, gue foto-fotoin aja gitu proses operasinya dikit-dikit gitu. Jadi gak semuanya sih, tapi ada di story, di Instagram gue ya guys ya. Oke, kita lihat sini klapernya. Oh, klapernya mati pertama-tama. Oh, oke. Langsung dibabat sama si Bobby ya guys ya. Emang ngeri banget sih si Bobby ini kalau main Benedetta ya guys. Paling kesel gue kalau udah lihat dia tuh kalau udah main si Benedetta ya guys ya. Tapi gak apa-apa ya guys ya. Dia sekarang emang harus jago sih, karena dia buat membantai semua negara selain Indonesia ya guys ya. Luar biasa. Oke, kita lihat sini ultimate menangkap. Langsung di ulti sama Rexy. Oke. Wih, keras juga cok itu. Oh, mati ya. Oh, Bobby. Oh, mati sama apa namanya, Retribution bos. Oke, masih bisa menyelamatkan diri dari Momochan. Kenapa Momochan dari caster tiba-tiba bisa jadi pemain MSC-nya Malaysia lo? Aneh banget ya guys ya. Malaysia kan itu ya, Todak ya, benar-benar Malaysia guys. Oke, Bobby. Gila agresif banget si Bobby ini guys. Langsung mau ngambil ini loh. Langsung mau ngambil blue buff-nya ini ya guys ya. Gila ngekill sendirian coling-nya coy. Dikill sendirian, solo kill sama si Bobby lo, gila coy. 3-1 buat si Bobby ya guys ya, luar biasa. Dan kita di sini Chico juga sudah kill 4 ya guys ya. Dan kita lihat di sini pertandingan sangat sengit antara Clover melawan Forme ya guys ya. Forme ini gue yakin tuh terlalu bucin ya guys ya. Makanya kasih namanya Forme gitu coy. Aneh, Mei itu pasti nama ceweknya lah, udah pasti itu. Oke. Ayo. Wah, oke. Si Chico di sini masih ngekill terus. Dan terus di menit berapa guys si Bobby yang ngebantai guys? Ini kalau dilihat awalnya kayak menang Todak ya. Keren juga EVOS bisa tetap menang nih. Oke, kita lihat di sini LG mengganggu pergerakan dari seorang Moon ya guys ya. Ini LG kayaknya udah latihan Amarek kali ya guys ya, buat main Digger Feeder ya guys ya. Pasti diajarin Rex sih guys mindset dia buat main seorang Digger Feeder itu. Oke.
Oke, kena tangkap harusnya si ininya. Oke, masih ada ulti dari seorang Josh ya guys ya. Mengcover segalanya, nice banget LG. Dan kita ada Bobby, wah oh, gila coy coy. 4-1 dari Bobby guys ya. Berapa kill ini si Bobby ini guys? Berapa kill ini ya? Oke, si LG-nya masih ngefit seperti biasa, merusuh healing terus menerus. Dan berhasil mendapatkan turtle di sini guys. Oke, udah 4-1 ya guys ya, ngeri banget nih si Bobby. Sedangkan anti-mage, yang lainnya belum ada nge-kill ya guys ya, bahkan Clover aja 0-2 loh. Oke, kita di sini Bobby, oke, sangat cepat permainan dari seorang Bobby ya guys ya. Sebenarnya gak aneh juga ya guys, kayak Benedetta tuh gak bisa ditahan sama Kufra cok. Harusnya bisa cok, kalau gak Kufra kayak useless banget itu bolanya. Oke, Chico di sini level 7, Bobby-nya udah level 8, oke. Ngaceng banget kayak si Bobby ini buat main ya guys ya, luar biasa boy. Oke, Chico kita lihat di sini mengambil buff seorang Bobby ya guys ya. Lewuga dia. Oke, Lexi di sini membalas ulti seorang bulan ya guys ya. Ini sih ngadu jarak jauh sih antara Parsia sama si Yeve guys ya. Oke. Oke, kita lihat di sini Clover langsung mengakil seorang Kufra ya guys ya. Nice banget dari Clover. Benar-benar offlaner andalannya The Epos ini Clover ini ya guys ya. Oke. LJ diincar, sudah datang Bobby untuk membackup segala temannya guys di sini. Oke. Langsung dapetin Thor bawah berarti ya. Bobby belum nambah lagi nih killnya guys. Penasaran banget gue guys kebantai kayak gimana dia ya guys ya. Oke. Si Josh di sini masih terus melakukan feeder ya guys ya. Dan kita lihat Bobby sudah berhasil sampai ke depan lagi. Langsung mendapatkan kill. Langsung mengincar ke arah Moon. Tapi masih bisa melarikan diri guys ya. Tapi anti-mage berhasil mendapatkan kill seorang Kufra di sini. Dan langsung menuju ke arah buff dari Link kembali guys ya. Link seorang Chico. Seorang Chico tidak pernah dikasih buff oleh seorang Persik ya guys ya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa Bobby. Kasih tahu Bobby, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Oke. Masih 4-1-1 nih guys. Belum nambah nih gila. Wih dapet buff lagi Chico ini. Keren juga dia guys ya. Buffnya gak pernah dikasih. Tapi dia tetap masih bisa ngambil buff yang di. Jadi kayak tukeran buff gitu loh. Antara Chico sama si Bobby ya guys ya. Aneh gitu cok. Oke. Langsung mendapat ke tower, tidak peduli dengan bom seorang LG ya guys ya di sini ya guys ya. Oke, ditendang keluar. Bobby mati sih. Astaga, ya ampun penuh lagi HP si Bobby, cok. Gege. Jadi gak mati lo Bobby ya lo. Oke. Wah, parah double kill lo. Wah, anjir. Keren juga si Bobby di game kali ini, guys. Gila tadi HP-nya setitik dia malah nge-life steal malah dapet kill. Akhirnya dia balik lagi ke Link malah dapet double kill ya guys ya. Luar biasa cok. Oke, langsung dimakan, langsung dimakan. Oke. Oke, berhasil mendapatkan Pak Wito. Oke, ini kayaknya udah berbalik sih guys ya. Udah jadi anginnya Evos di sini ya. Oke, di sini kayaknya Evos sudah mulai ngebantai nih guys. Oh, gila mega kill lagi dari si Bobby. Anjir, gokil amat si Bobby ini guys. Udah kayak main sendiri dia loh. Kita teman-temannya nggak ada yang dapat kill loh. Kayak si Bobby doang yang dapat kill dari tadi guys. Sakti, sakti, sakti. Oke, santai. Langsung menuju ke arah bawah lagi. Aduh guys, ini gua reaction nih ya. Sampai kaki gua nih nyilu-nyilu gak jelas gini loh cocok. Gak enak banget sumpah. Oke.
Oke, langsung ditangkap sama anti-mage. Gila, si Max nih keras banget, cok. Dikeroyok 4 orang pun gak mati dia, guys, ya. Oke, kita lihat di sini Chico masih bisa memiliki energi untuk kabur, ya, guys, ya. Anti-mage tidak ada flicker lagi, harus mati di sini, guys, ya. Tapi kita lihat langsung ada backup dari seorang Clover, ya, guys, ya. Oke. Wih, gila. Masih dapat double kill aja tuh. Siapa tuh namanya? X-Ray. Apaan dia X-Ray buat Ronson, cok? Clover di sini juga udah jadi, ya, guys, ya. Oke, Bobby masih bermain dengan Sif di sini. Berapa menit sih, guys, game yang kedua ini? Harusnya kebantai banget sih. Harusnya Epos nih mau nge-end juga udah bisa sih. Dia tinggal dapetin Lord doang, ya, guys, ya. Oke, sudah ditunggu sama Clover, ya, guys, ya. Gila, Chico tuh barb. Wah, gila. Solo kill kembali dari seorang Bobby, ya, guys, ya. Gokil, gokil, gokil. Langsung ke arah Lord aja, boy. Nunggu apa lagi nih? Langsung Lord, langsung Lord, langsung Lord. Langsung Lord. Let's go, let's go, let's go, let's go. Berhasil mendapatkan Lord, ya, guys, ya. Ini momen si Bobby ini gila banget di sini dia, cok. HP-nya tinggal setitik, gak mati-mati. Malah di sini dia dapet kill lagi, loh. Gue gila sih. Gelo, gelo, ya, guys. Dia tuh masih bocah, guys. Jadi otaknya tuh masih encer, ya, guys. Kayak sperma, cok. Masih encer, cok, otak dia tuh. Oke. Bahkan sama Albert aja dia masih lebih kecil, ya, guys, ya. Oke. Santai. Oke. Berhasil mendapatkan ini. Tower di bawah. Lord pertama langsung end ini, ya. Iya, si Bobby langsung ini, loh. Langsung commit buat nge-end, loh, dia, guys. Oke, tower tengahnya juga hancur kayaknya. Oke, gak pakai minion langsung dihancurin. YV-nya ulti. Bobby udah kill 10. Wah, Bobby yang di-freestyle lagi sama si Bucin, ya, guys, ya. End gak sih ini? Masih ada kereta sih. Masih ada kereta. Oke, tanpa minion. Oh, gila, masih end, cocok. GG pos, ya, guys, ya. GG pos. GG si Bobby sih, guys. Si Bobby ini kayak gendong sendiri dia di game kedua, ya, guys, ya. Pantes kalian pada spam ke gua kalau bilang si Bobby ngebantai sendiri. Gokil, 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 gokil. Kita tetap dukung semua tim Indonesia, ya, guys, ya. Kita bakal lanjut 3x lagi besok karena gua kayaknya butuh istirahat dulu, ya, guys, ya. Ngilu banget ini gua ngomong kayak begini sambil kaki gua ciut-ciut gini. Udah lah, guys. Thank you buat semua yang nonton, ya, guys, ya. I love you everybody, ya, guys, ya. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.